Hello Earth, welcome back with me and Civic FD1R, and we are the Earth. Oke guys, jadi ini kita lagi ada project baru lagi. Berarti udah 1, 2, 3 new project guys. Oh my god, udah mulai penuh nih, satu slot lagi buat kalian. Kalau mau masuk langsung aja guys, kalau enggak ya udah dadah. Canda. Jadi kita kedatangan Civic FD1 full stock awalnya, terus mau dirubah ke Type R. Nah, gue sekalian mau nunjukin nih apa aja nih yang penting nih kalau kalian mau rubah Type R. Pertama, bumper depan nih Type R ya, itu dia harus semua full. Terus ini nanti kita potong nih, ini karena cetakan ya. Terus ini nanti kita pakai grill standarnya lagi gitu. Jadi ini rumahannya, grill standarnya kita pasang lagi. Nah gitu. Terus side skirt. Nah kalau kalian niat sebenernya ya, ini sih untungnya udah di cover karbon gini lah ya, cover printing sih, tapi oke lah, jadi nyatu kan, nggak ada list room. Tinggal ini list roomnya harusnya hilang ke bata kalau Type R, jadi nggak ada list roomnya. Untungnya ini hitam ya, stikerin hitam aja, bisa back to stock lagi. Terus kalau niat banget spion kalau Type R tuh malah balik ke FD1 pre-facelift. Di sini ada lampu gitu, ini spionnya polos. Oke. Terus kalau di bagian belakang yang pasti knalpot standar kalian tuh udah nggak bisa dipakai. Kalau nggak begini nih, mentok. Jadi lihat ya, mentok banget. Diffusernya juga nanti kita bikin misah. Kita harusnya bisa lepas pasang di sini. Terus ini cover kunci ini harusnya nggak ada. Gitu. Terus fender depan kalau Type R asli itu lebih lebar dikit. Kenapa? Karena si drive shaftnya si Type R tuh lebih keluar. Gitu. Jadi misalnya di Civic FD biasa pelek ET40. ET35 Turata fender di Type R udah keluar gitu, karena si drive shaft itu lebih keluar ya, mungkin untuk keperluan performa, gue juga kurang ngerti sih. Terus kapusin kalau Type R di sini ada garis gitu, dia ada punduk nongol gitu. Nah kayak begini nih, cuman kalau gue kan ada cabang-cabangnya. Nah kalau Type R biasanya begini. Sombong amat. Tapi ini K20Z sih, itu K20A. Nah, jadi dia ada punduk gininya nih. Tapi ini polos ya, kalau Type R sih polos. Tapi yang punduk ini sama, gue juga ambil dari Type R sih gitu. Terus untuk wingnya itu dia tripis modelnya. Jadi ada yang gini, samping sama tengah. Cuman ini wingnya salah datang nih, yang bukan RR. Nanti kita tuker dulu, tapi mostly sama ya. Jadi intinya kalau mungkin ada trip 4 piece nih, satu kayak ductile gitu, tengah kanan kiri. Kalau Type R tengah kanan kiri tengah doang. Jadi nanti dia sistem masangnya di sini satu, tengahnya jadi menyambung. Mantap. Oke, terus apalagi sih yang harus kalian beli? Pertama, ini orang udah beli sih. Kemarin. Nih. Logo merah untuk Civic FD depan belakang. FD hati-hati ya, belakang tuh beda sama yang lain. Kenapa? Kalau kalian lihat, ini bagasi itu cekung. Ini bagasi cekung, sedangkan banyaknya emblem Type R itu emblem merah ya. Dia rata. Jadi biasanya kalau buat FD khusus ada plastik hitam lagi yang menutupin cekungnya ini, kalau nggak bakal rata. Gitu. Kalau gue sih nggak suka pakai emblem, jadi udah bodo amat. Hehehe, boy. Terus lagi sih kemarin poklem kalian nggak usah pasang sebenarnya. Kalau mungkin yang facelift kayak gini itu mungkin kalau kalian lihat sekilas mirip ya, cuman tuh beda lubangnya tuh. Kalau dipaksain jadi kayak tuh lo kosong 2 jari, dan aneh banget kalau kalian pakai poklem di bumper Type R. Kalau mau juga pakai yang modulo, sini ada kecil gitu. Nah itu oke sih kalau pakai poklem gini, aduh nggak dewas gitu. Oke, terus kalau mau rubah lagi, mau percis banget Type R, interior, guys. Jadi kalau di FD1, FD2 interiornya tuh selalu belang ya. Kalau ini, kalau FD1 seperti ini, dia coklat gelap dan warna krem, beige gitu. Kalau yang FD2 biru dongker, bawahnya abu. Sedangkan kalau Type R full hitam, tengahnya merah. Joknya juga full hitam, tengahnya merah. Biasalah. Sama di tengah tuh ada penang tulisannya Type R sama nomor gitu. Nomor VIN si Type R-nya. Jadi buat rubah itu gampang. Dan speedometer. Speedometer kan kalau kita bawaannya biru, kalau Type R tuh merah. Jadi itu juga banyak yang jual si papan boardnya doang. Kalian gak usah beli asli. Kalau beli asli mahal banget dan nyalain. Jadi di atas yang kiri itu yang tadi suhu jadi VTEC, suhunya dipindah ke bawah gitu-gitu. Gue gak ngerti sih sebenarnya bisa atau enggak. Cuman ya belum ada rezeki juga. Gue pengen nyobain di Civic gue. Jadi kalau mau looks like doang, beli boardnya aja udah oke lah. Buat foto-foto udah oke. Terus mungkin sama plafon nih. Kalau plafonnya tuh sebenarnya kalau Type R plafon sama pilar masih abu, bawahnya doang yang hitam segala macam. Cuman kalau gue sih prefer sekalian ditemin semua, kayak lebih aura racing aja gitu dalamnya. Tahu gue, cuman kalau salah balikin sorry. Gue juga main Civic baruan gitu. Terus dari standar apa sih yang kepake? Pertama, kalau kalian pre-facelift, grill tuh kepake. Kalau kalian facelift, grill standar udah nggak kepake. Terus bagian plastik trimming yang di sini itu kepake, nutupin. Dan PR-nya ini nih, bullhead. Bullhead jangan dilepas, guys. Kalau kalian lihat di sini masih ada besinya tapi tipis. Kenapa? Potongannya gue ambil. Jadi bullhead itu si bagian kulitnya udah nggak bisa dipakai karena Type R moncongnya lebih kecil ya. Tuh, jadi ini pun udah bekas crash anyway, jadi kita buang. Nah ini sebenarnya kalian lepas nggak apa-apa. Kenapa? Karena ini cuman covernya doang sih. Dibilang kuat banget juga enggak ya. Ini pakai tangan aja penyok. Jadi yang itu pakai tangan aja penyok. Yang penting yang di dalam sini, yang besi itu udah nggak kelihatan ya. Jadi itu yang penting itu. Jadi kalau besi ini sih sebenarnya cover sama penguat lagi buat support bumper juga sebenarnya, biar dia diem. Jadi overall masih aman. Kalau gue bego waktu itu, udah sekarang bullheadnya malah hilang, gue bikin. Tapi nggak bisa juga sih, kalau gue nggak bisa karena ada intercooler, dia mentok gitu. Kalau kalian masih NA juga mahal sih kalau mainan. Kayak gini bisa. Jadi si bullheadnya ini kelihatan nggak ya? Ini nih. Jadi besi ini tetap ada. Nih. Nah ini yang kuat nih. Ini kenceng nih. Gitu sob. Jadi mobilnya tetap bakal aman banget. Gitu. Terus kalau ini kalian bisa lihat lagi. Ini gue sebenarnya masih berpikir sih. Ini kan kalau facelift dia lampunya smoke ya belakangnya, dalamnya. Jadi nggak full bener-bener hitam, tapi smoke dan ininya nggak ada biru-birunya lagi. Kalau yang facelift, pre-facelift tuh ada biru kayak gini. Kayak gini, ini ada birunya. Nah, kalian tim mana nih? Tim suka begini, apa suka begitu? Iya. Gitu, jadi komennya di bawah. Kalau gue sih udah bosen banget pengen begini sih. Gue nggak tahu, kalian komen aja. Oke, mungkin dari topik begini dulu. Jangan lupa kita punya 7 Instagram, linknya ada di sini. Tut. Dan jangan lupa juga kita ada merchandise baru Earth Season 2. Ini videonya. Nah itu, jadi kalian bisa langsung hit DM aja ke kita atau di Tokopedia, Bukalapak, Shopee, kita ready semua. Dan jangan lupa juga subscribe sama like-nya biar kita tetap semangat. Panas-panas gini setiap hari bikin video terus buat kalian. Gue udah gak tahu sebenarnya ngomong apa. Jadi demi kalian tetap gue pengen ya seenggaknya mengisi waktu luang kalian di jam 8 malam deh. Karena kita setiap hari upload jam 8 malam, jangan lupa guys. Oke. Mungkin today topik begini dulu. Pokoknya nanti birol-birolnya ada, kita masukin pas lagi sebelum sesudahnya di fotonya ada sih. Kalau kalian kepo, pokoknya langsung aja cek Earth Premium. Jadi, thank you for watching and be the best on Earth. See you guys.